posisi Indonesia sebagai Presiden AIPA pada sidang ke-44 ini, jelas kita mendorong kerjasama region ASEAN dengan Norway dalam beberapa aspek. Yang pertama soal transisi energi dalam menciptakan iklim yang semakin lebih baik di kawasan ASEAN. Yang kedua, kita menyampaikan komitmen kita untuk terus mendorong perdamaian, bahwa ASEAN bagian daripada community yang harus terus menjadi kekuatan untuk menciptakan peace di seluruh pelosok dunia. Yang ketiga, kita juga ingin mendorong supaya prosperity, isu-isu kesejahteraan dalam rangka mengatasi kemiskinan di setiap negara, di mana kerjasama dengan Norway baik di sektor perikanan maupun di sektor kebudayaan dan juga di berbagai sektor lainnya, yang di mana bisa kita saling mengadopsi antara satu sama lain sehingga bisa menciptakan kekuatan ekonomi baru di regional ASEAN. Indonesia, AIPA, Norwegia telah memperlihatkan komitmen yang begitu tinggi dengan mengalokasikan fund senilai 2,5 miliar miliar dolar dalam rangka mendorong terjadinya transisi energi melalui AIPA. Jadi ini tentu adalah bukti nyata yang terus kita bisa lanjutkan sehingga pembangunan ekonomi kawasan dan juga pengentasan kemiskinan di kawasan, lalu kemudian konektivitas antar kawasan harus juga dijamin bisa terwujud di atas perdamaian.